Oke, dan sini kita akan sudah pakai seperti ini dan kita akan coba guys, apakah ada reaksinya guys nanti. Ini betul nggak sih? Coba lihat ya. Dia kan ngebuang itu. Oh, ngubah dong guys, jadi kayak sampah-sampah gitu guys. Oke, kita coba. Kita kill. Lalu, bisa kayak gitu dong. Oh, dia udah jadi kayak gini dong guys. Ini apaan guys? Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefano Sandy. Dan pada kali ini teman-teman, pada kali ini kita akan memainkan kembali game Among Us. Tapi guys, di sini guys, Among Us-nya itu sudah berubah guys, temanya itu dengan tema Minecraft. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan Minecraft pasti tahu mengenai isi-isi dari dalam game Among Us dengan tema Minecraft ini. Oke, dan bagi teman-teman mungkin yang nanti gue kan kurang tahu kan main game Minecraft kan, mungkin teman-teman bisa bantu gue untuk menjelaskan di kolom komentar mengenai kalau gue bingung ya di dalam game Among Us tema Minecraft ini. Oke, di sini kita akan coba guys, di sini kita akan lihat, kita akan review untuk yang timeline awalnya ini dia berubah ya guys, menjadi kotak-kotak seperti Minecraft dan juga settingannya juga berubah menjadi logo-logo pixel-pixel kayak Minecraft. Dan sini kita akan coba, di sini itu yang berubah itu hanyalah di bagian desktop guys. Tapi di sini tunggu dulu guys, kita akan coba dulu di bagian lokal dan kita akan lihat dulu kira-kira ada yang berubah gak guys, apakah ada speed aneh gitu. Oke guys, di sini guys kita lihat guys, kalau di sini itu bangkunya itu berubah guys, bangkunya ya menjadi kayak kayu-kayu gini ya, kayu rotan ya. Nah di sini guys kita lihat di sini ada kayak piggy-piggy gitu ya, piggynya nih lagi duduk guys, tadi kita dudukin si piggy ya. Oke, di sini lantainya itu sudah berubah guys, menjadi kayak kotak-kotak apa sih? Ya, kotak-kotak gitu ya guys. Gue kurang tahu guys. Bagi teman-teman yang bisa komentar mengerti mengenai Minecraft bisa komentar di bawah ini ya guys. Ini lantai-lantai apa guys? Kalau ini bagi gue sih ya, bagi orang awam itu tembok ini guys. Oke, ini tembok-tembok, ini kotak-kotak, ini apa gitu guys. Oh, apakah kotak-kotak gitu lah guys pokoknya. Oke, di sini kan lihat di sini guys untuk tumble customize-nya itu sudah berubah. Settingannya juga udah berubah. Dan sini ini namanya creeper sih kalau nggak salah ya, apa ender ya guys, kayak ini creeper namanya ya. Dan di sini kita akan customize, kita akan lihat guys kira-kira ada skin atau pet aneh gitu guys di dalam Minecraft ini ya guys, di dalam game Among Us dengan tema Minecraft. Oke, kita lihat di headnya itu kalau kita coba ya untuk menggunakan mod Minecraft ini guys, itu sudah kebuka semua guys headnya, headnya kebuka semua. Dan kita akan lihat guys ada sesuatu yang aneh sepertinya. Oh, oke okay guys, di sini kita akan melihat sesuatu guys, ada headnya ini apa guys. Tapi ini harusnya ya, kalau gue pikir ini merupakan item langkah di dalam Minecraft ya gak? Betul guys. Nah, bagi teman-teman yang bisa tahu bisa tolong komentar di kolom komentar guys. Kalau bagi gue sih ini item langkah di dalam game Minecraft ya. Oke, di sini sudah lengkap pet, kita akan coba nge-skin dulu. Dan di skin itu ada tambahan satu lagi guys yang warnanya sama, yaitu dengan yang si topinya itu guys. Ini harusnya kayak emerald gitu gak sih, kayak diamond gitu gak sih. Oke, di sini kita akan lihat di sini di petnya itu ada yang berubah guys, di mana doggy itu berubah menjadi serigala ya guys, jadi wolf gitu guys. Lalu ini gue lupa ini apa gitu kan, tiba-tiba ini berubah jadi si golem. Lalu yang si ini yang cumi-cumi itu guys, ini berubah jadi karakter Minecraft yang octopus gitulah ya. Oke guys, di sini kita akan coba guys untuk pakai si yang wolf ini guys. Nanti kita akan coba kira-kira ada reaksinya gak sih? Kita akan coba lihat guys. Oke, dan di sini kita akan sudah pakai seperti ini dan kita akan coba guys, apakah ada reaksinya guys nanti guys. Kita akan coba untuk review di map skirt yang katanya ini mapnya itu sudah berubah guys menggunakan tema Minecraft. Nah, di sini kita akan langsung free play dan the scale. Oke, di sini kita lihat guys, di sini ada banyak yang berubah guys. Di sini ada villager, ada piggy, lalu ada beef dan juga ada potion ya. Kalau kita lihat ya. Jadi sebelah kanan sini dia lagi bersama dengan piggy guys untuk makan si beef ini ya. Dan piggy ini udah kausan guys. Potionnya udah diminum guys. Nah, di sini ada sesuatu yang lucu ya guys. Di sini mana ya? Oh,
Jadi dia ini, lalu dia ketemu guys, ketemuan. Oh, minta putus guys, jadi jomblo guys. Oh, tiba-tiba dia jalan sini, tiba-tiba dia ketemu pasangan lagi guys. Ada ceritanya dong. Oke, di sini kita akan lihat lagi di sini. Di sini kayak gue coba buka semua ya. Nanti kita akan coba review tasnya itu ada yang berubah gak sih? Nah, nanti mungkin gue akan buat video lagi di video lainnya lagi membahas mengenai semua tas yang ada di mod Minecraft ini. Apakah ada yang aneh? Apakah ada yang berbeda gitu? Oke, di sini kita akan coba di map B, kita nyalain semua, pokoknya semua tasnya kita nyalain semua. Ini kita nyalain semua pokoknya. Oke, O2 kita nyalain semua. Reaktor, lalu security, lalu shield, lalu storage, dan juga weapon. Oke, okay. Nah nice. Untuk impostor gue nggak jadi impostor. Oke, okay, di sini guys, kita di sini ada sebuah apel ya guys. Ini ada potion, lalu ada villager, dia lagi sendirian guys. Dia lagi pakai laptop kan, mungkin dia lagi gaming gitu kan. Oke, okay, di sini ada satunya villager ya. Dia udah aus guys di sini. Ada satu potion, nggak tahu ini punya siapa. Oke, okay, di sini guys, ternyata di sini ada villager yang lagi ulang tahun guys. Dan di sini kalau kita ada potion, ini diminum atau ini diminum siapa ini? Lalu ada kue guys. Oh, dia baik hati guys. Karena guys, kue yang kiri sama kanan itu gedean yang kanan. Jadi yang ulang tahun ini guys, dia kasih ke orang lain itu kuenya tuh yang lebih gede. Ini baik hati guys villager-nya. Oke, okay. Ini villager-nya yang ini guys, kedua guys. Nah, di sini kita bisa nge-fan juga guys. Di sini gua akan coba untuk nge-fan guys. Apakah ada yang berubah guys? Oke. Okay. Kita akan coba nge-fan sementara. Kita akan coba nge-fan. Oh, berubah ya guys. Untuk yang use-nya itu berubah. Lalu di sini tadi customize juga berubah sih. Oh ya, customize-nya berubah. Dan sini guys, kalau kita lihat guys, ada kill sama report. Oke, okay. Nanti kita akan coba dulu guys. Untuk sabotage ya. Ini ada sabotage, kita bisa sabotage reaktor O2. Ya gitulah ya. Nah di sini reportnya juga berubah. Oh logo mapnya juga ada berubah guys. Jadinya kayak gini ya. Ada creeper ya kita ya. Kita berubah jadi creeper ini guys. Tapi kalau misalnya kita ubah, berubah gak ya? Coba ya. Kita nggak jadi impostor coba. Oh sama ya. Kayak gitu ya, warna merah ya. Oke lah. Nah di sini kita akan coba untuk mengefan guys. Di sini fan-nya itu berubah jadi kayak gini ya guys. Kayak kotak jendela gitu gak sih? Iya ini jendela harusnya. Kita akan coba masuk. Oh. Kita pas ini. Oh, semuanya berubah ya, guys. Oke okay lah, kita akan coba clearing, guys. Dari kiri ke kanan ya. Kita akan coba dulu. Nah, ini kayaknya gue lepas dulu, guys. Nah, oke. Okay. Nah, ini gue akan coba tas ini ya. Oh, ini sama. Wah, ini ada yang beda, guys. Di sini kita tarik, guys. Bisa gak sih? Oh, bisa dong. Ternyata ada yang beda dengan tasnya, guys. Oke, di sini kita akan coba untuk clearing dulu di bagian paling kiri, guys. Oke. Nah, di sini, guys. Oke, terakhir-akhir kita akan lihat, guys. Reaksinya seperti apa sih? Di sini hasilnya sama ya, scan-nya ya. Kita akan coba lihat yang ini, guys. Oh, sama ya. Oke lah. Oke, oke. Kita akan clearing, guys, di sini. Untuk map B-nya sama. Di sini lantainya udah berubah ya. Nah, ini lantainya juga ada berubah, guys, di sini, guys. Nah, kita coba nge-kill sekali, guys. Kita coba ya. Gue penasaran sih. Oh, apa nanti deh? Nanti deh. Untuk sekarang kita akan coba untuk menjadi krimet dulu ya. Oke, di sini ada yang berubah guys, di sini guys. Ya oke, ini sama. Lantainya berubah nih, lantainya menjadi wah, ini bagus banget guys. Ini jadi kayak goblin gitu ya. Nah, ini juga nih, ini jadi kayak buku-buku guys. Ini kenapa kayak gerak-gerak. Ngebak kayak gitu. Oke, di sini kita ada security. Oh. Jadi ini dong kayak apa? Garden gitu ya. Di sini kayak ada air nggak sih ini? Wah keren sih, keren, keren sih. Oh di sini ada kayak pedang gitu guys, ada sword ya. Kalau kalian lihat ya. Oke untuk di sini di bagian reaktornya ini masih sama persis. Ini sama nggak sih? Oh sama ya. Berarti untuk reaktornya ini tidak ada yang berubah guys. Yang berubah itu hanya fan-nya aja ya. Oke ada tumbuhan, ada cherry. Oke, ini lantainya berubah lagi ya, menjadi apa ini lantainya guys? Batu bata ini guys. Oke, di sini kita akan lihat lagi. Oh, sama ya. Oke lah, kita klik sini. Ini lantainya lantai apa? Saya nggak tahu guys. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa komen atau guys jenis-jenis lantai yang ada di Minecraft itu apa aja guys. Oke, di sini ada yang berubah guys. Di sini fan-nya berubah. Ini masih sama ya. Oh, berarti rata-rata masih sama ya.
Tasnya yang beda itu cuma di bagian yang lift itu. Nah, ini temboknya ini berubah nih, guys. Lantai juga berubah. Ah, ini juga berubah, guys. Untuk yang ini ya, lampu ini ya. Oh. Nah, ini apa ini, guys? Ada yang berubah gak sih? Oh, sama dong. Oh, ini jadi berubah jadi gambar ember 2 dimensi ya, guys. Nah, ini yang lift ini ya. Ini yang uniknya di sini, guys. Yang lift ini berubah ya. Kita coba tarik. Oh. Begitu ya. Ini berubah gak sih? Coba lihat ya. Dia kan ngebuang itu. Oh. Berubah dong, guys. Jadi kayak sampah-sampah gitu, guys. Oh, keren. Oke, di sini ada kayak kotak-kotak gitu ya. Di sini gua nggak tahu kotak-kotak apa karena gua sendiri nggak main Minecraft, guys. Nanti gua akan coba main. Oh, ini ada yang berubah, guys. Di sini tampilannya berubah ya. Jadi kayak gini. Oke. Nah, ini tempat api unggun nggak sih harusnya? Terus yang ini kotak ini bisa terbang, guys. Itu emang ada kayak gini sih di yang di Among Us. Cuman di sini berbeda aja bentuknya. Oke, ini harusnya ini air ya. Oke, ini juga ini berubah nih. Backgroundnya, lalu adminnya jadi kayak goblin gini ya. Bagus sih, jadi lebih bagus loh. Oke, adminnya seperti ini. Kita bisa lihat kalau di sini tuh coba jadi warna kuning ya orang-orangnya ya. Nah, di sini tasnya ini sama, guys. Kartunya berubah, guys, jadi kartu Minecraft ya. Ini bahasa apa ini? Oke lah. Accepted. Oke, di sini kita akan coba lihat di sini berubah jadi taman ya. Bagus sih. Ini apa nih? Jadi tempat gaming dong. Time zone dong. Oke, di sini kita akan coba di sini lihat lantainya itu berubah. Jadi setiap ruangan itu ya lantainya diubah, guys. Di mod Minecraft ini ya. Oke, di sini juga nih harusnya sama enggak sih? Oh, sama ya, guys. Oke lah. Oke, ini lantainya ini berubah, guys. Ini harusnya ini mirip banget dengan kostum kita, guys, yaitu Emerald ya, guys. Ini kenapa doginya kayak gini, guys? Geter-geter, guys. Geter-geter dong. Oke, di sini ada shield ya. Shieldnya sama sih harusnya. Oke kan? Shieldnya berubah jadi kayak gini. Oke, ini harusnya berubah juga ya, guys, lantainya. Setahu gua nggak kayak gini lantainya deh. Nah, ini juga berubah, guys, di bagian sini, guys. Jadi warna merah-merah gitu ya. Nah, ini juga nih. Ini masih sama, ini masih sama. Ini berubah jadi warna merah ini. Ini keren nih. Ini transparan, guys. Ternyata ya. Bawahnya. Oke, di sini kita akan lihat dulu di bagian ini, guys. Bagian O2, guys. Ternyata di sini ada kayak kipas gitu, guys. Lalu di sini ada kayak ikan, guys. Ikannya ini kayak lagi beradu, guys, lagi ngebak. Lagi berantem ikannya. Oke, di sini kita coba lihat di sini. Oh, ini ya, guys. Kita masukin item-item, guys. Ada ikan, lalu ada klaim ya. Oh. Dan sini kita akan coba di sini kita buang sampah, guys. Terus belum dong. Oh, kayak gitu ya, guys. Keren juga. Nah, ini ya, guys, kebanyakan mod ini ya. Di bagian sini itu mereka tuh kayak enggak ubah-ubah lagi loh. Mungkin gua enggak tahu, gua kurang tahu sih. Mungkin kayak susah mungkin. Kita akan coba di sini. Apa ini? Ada ender, guys. Ya enggak sih? Yang hitam-hitam itu ender, guys. Oke, kita akan nyerang, guys. Ada si Ender. Oke, sampai 20 ya. Pus. Endernya pecah, guys. Pus. Oke, guys. Jadi kita akan seperti itu, guys. Kita sudah clearing dari map Airship ya. Map Airship. Bukan dong. Ini map The Scout ya. Map The Scout dengan menggunakan tema Minecraft. Nah, di sini, guys, kita akan coba, guys, menggunakan jadi impostor. Lalu kita akan coba nge-kill. Kira-kira ada animasi apa sih? Kita akan coba ya. Nah, kita akan coba sekiranya di sini. Lalu kita akan coba untuk sama ya. Jadi nggak ada animasi apa-apa, guys. Jadi kayak cuman set gitu doang. Nah, lalu kita akan coba untuk menjadi crewmate dan kita akan coba nge-kick diri kita sendiri, guys. Nah, di sini gue pengen tahu, guys, reaksi si Doggy ini seperti apa, guys. Oke, masih hilang dong. Kok hilang deh? Oke lah, kita coba lagi, guys. Hilang dong dia. Oke. Kita coba lagi. Kok bisa hilang? Oke, kita coba yang ini ya. Yang ini pasti nggak bakal hilang sih. Tadi kok bisa hilang deh. Oke, kita coba. Kita kill. Lalu, bisa kayak gitu dong. Oh, dia udah jadi kayak gini dong, guys. Ini apaan, guys? Udah jadi item gitu ya.
Oh, jadi kalau kita hasil guys, itu berubah jadi item guys. Oh, tip guys emang. Oke, kita coba guys. Bisa gak sih report gitu? Masa gak bisa report gitu? Oke lah, kita coba guys. Wah, bisa report ya. Tadi ada itu ngebug guys. Hilang orangnya. Oh, berubah dong. Jadi tampilan ininya berubah ya guys. Tampilan meetingnya. Jadi orangnya tuh kayak botak-botak gitu guys. Oke, di sini gue report diri gue sendiri guys. Oke. Nah, gagal guys. Gue pengen tahu guys reaksi dari si Doggy ini ya. Oke, kita akan coba untuk nge-kill lagi. Kita akan coba untuk nge-kill. Oke, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kita kill guys. Dan push, ini gua guys, jadi item guys. Keren sih. Ini mode-nya benar-benar keren banget sih. Oke lah, kita akan coba guys. Di sini kita akan coba untuk nge-report. Lalu coba untuk apa tuh, nge-force diri kita sendiri ya. Semoga aja bisa nih. Oke, kita coba guys, kita report. Oke, di sini kita akan coba untuk nge-vote diri kita sendiri guys. Oke, di sini kita udah nge-kill, udah nge-vote kick ya. Nge-vote kick ya. Harusnya ini match-nya masih belum selesai sih, karena impostor itu kayak nge-bug gitu dong. Oke guys, di sini kita akan lihat guys, di sini guys. Kalau reaksi si Doggy ini guys, mirip banget ya sama kayak yang Doggy yang itu ya guys. Dia kayak cuma untuk game gitu guys. Jadi kayak sedih gitu guys ya gak sih? Ini sedih gak sih atasnya? Iya atasnya seperti itu sih. Seperti itu sih atasnya. Oke guys, kira-kira seperti ini guys untuk video kali ini. Membahas mengenai map The Scape yang berubah menjadi tema Minecraft. Nah di sini guys, di sini gue akan coba untuk menjadi impostor lagi. Lalu coba jadi crewmate. Di sini kita akan lihat di sini itu ada yang berubah lagi guys. Tombolnya itu berubah menjadi seperti ini ya guys. Jadi kayak kotak-kotak apa gitu kan, button kan gue nggak tahu guys ini. Kacanya juga berubah guys. Kacanya jadi kayak kaca Minecraft ya. Oke guys, kira-kira sampai sini guys untuk video kali ini. Thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa senyum dan nanti gue akan coba lagi untuk membahas mengenai mod-mod Among Us yang menarik selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. And dadah. Fill me up with your smile, like the sunshine brings the light.